Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa dengan saya, Ibu Dewi Ernawati, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat mengikuti pelajaran ini sampai selesai nanti. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita masih berada pada materi atau bab 1 tentang teks deskripsi bagian yang ketiga. Baik anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia pada bab 1 teks deskripsi bagian ketiga tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. KD 3.2. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator 1. Memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. 2. Menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. 3. Menelaah unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang 4. Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Materi pokok yang akan Ibu sampaikan ini, yang pertama, menelaah struktur teks deskripsi. Yang kedua, menelaah bahasa teks deskripsi. Nah, sekarang struktur teks deskripsi itu ada tiga. Yang pertama adalah identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Jadi, struktur teks deskripsi itu ada tiga ya. Diingat-ingat, identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Nah, sekarang identifikasi atau gambaran umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warnanya, seperti apa dilihat menurut kesan penulis. Yang ketiga, simpulan atau kesan, berisi kesan umum terhadap objek. Nah, sekarang perhatikan contoh struktur teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Kalian sudah punya buku belum? Lihat di buku paket dari perpustakaan. Itu kemarin ada sudah di-share linknya tentang buku paket Bahasa Indonesia yang dari perpustakaan. Itu halaman 18 sampai 19. Nah, contohnya. Ini hanya Ibu sebagian aja Ibu ucapkan, tulis ini contohnya, tidak semuanya Ibu tulis di sini.
Rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama dan seterusnya. Nah, itu termasuk identifikasi atau gambaran umum. Jadi itu. Kemudian contoh deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah dan seterusnya. Jadi itu deskripsi bagian, itu maksudnya bagian-bagian dari rumah tongkonan tersebut. Yang penutup, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, itu yang disebut dengan penutupnya atau kesannya. Nah, sekarang yang materi yang kedua adalah menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, menelaah penggunaan bahasa ini banyak macamnya. Sekarang baca dan pahami materi 2 menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi buku paket atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau di buku perpustakaan dari perpustakaan halaman 21 sampai 27. Nah, sekarang yang pertama tentang kebahasaannya tadi, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Jadi kata baik itu bisa dirinci menjadi dia menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu mengkonkretkan dari kata baik. Nah, sekarang contohnya lagi. Koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Contoh perinciannya, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi kalimat yang menggunakan cerapan panca indera itu bisa seolah-olah dapat dilihat, bisa seolah-olah dapat didengar, dan bisa seolah-olah dapat dirasakan. Nah, contohnya kalimat yang seolah-olah kita bisa melihat. Pantai panjang dengan pasir putih. Nah, pantai panjang dengan pasir putih itu seolah-olah kan bisa dilihat. Panjang, pantainya panjang dengan pasirnya warna putih. Itu bisa dilihat. Nah, sekarang seolah-olah bisa mendengarkan. Debur ombak pantai terdengar berirama. Jadi yang didengarkan apa? Kedengarannya apa? Debur ombak. Nah, sekarang seolah-olah merasakan udara sangat terasa segar. Jadi yang dirasakan apa? Segar. Terasa segar. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Jadi maksudnya kata dasar KPTS ini kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS. Tuh, penggunaan kata. Nah, sekarang contohnya. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona.
Jadi bukan mempesona, tetapi memesona. Itu kata dasarnya pesona. Jadi men ditambah pesona, huruf P itu luluh menjadi M. Karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P, itu akan luluh. Ayo, jadi diingat-ingat. Yang ini, kemudian Uki Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara melukiskan keindahannya. Men ditambah prakarsai. Fonem P tidak luluh karena setelah awalan me yang diikuti kata dasar yang diawali dengan PR atau konsonan rangkap atau yang merupakan klaster. Jadi PR itu tidak luluh. Ya, yang berawal kata P kata dasarnya. Jadi men ditambah prakarsai tetap memprakarsai. Bukan memprakarsai tetapi memprakarsai. Jadi tidak luluh. Kalau yang luluh tadi Ibu ingatkan itu yang huruf P itu tidak diikuti dengan konsonan. Jadi diikuti oleh vokal. Nah, kalau konsonan rangkap berarti tidak luluh. Kalau konsonan saja diikuti vokal itu luluh. Nah, sekarang yang keempat, penggunaan kata bersinonim. Apa kata bersinonim itu? Nah, bersinonim itu adalah persamaan kata. Nah, contohnya kata memesona, sinonimnya memukau. Contohnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Nah, jadi, kata memesona, sinonimnya memukau. Kata indah, sinonimnya bisa elok, permai, molek. Jadi itu persamaan katanya, kata. Sekarang yang kelima, penggunaan kata depan. Di, dari, pada, ke. Itu yang disebut. Nah, untuk penulisan kata depan, di, dari, pada, ke, itu penulisannya dipisah atau di kalau misalkan diketik itu dikasih spasi. Nah, kalau di sebagai awalan itu penulisannya digabung. Kalau ini yang Ibu bahas di sini adalah di daripada ke sebagai kata depan. Contohnya, kata depan di. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Jadi, kata depan di itu kan penulisannya itu dipisah. Terus, contohnya dari. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Itu dari termasuk kata depan. Pada, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Terus ke, kata depan ke. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Nah itu ke itu dipisah. Nah, kalau misalkan yang ada kan di sebagai awalan, itu bukan di sebagai kata depan, itu penulisannya digabung. Kalau di sebagai kata depan, itu penulisannya dipisah. Sekarang yang keenam, menggunakan kalimat bermajas. Contohnya, angin laut mengelus wajah.
B. Pantai itu membentang seperti sajadah panjang. C. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Jadi itu kalimat apa teks deskripsi biasanya bisa menggunakan ada kalimatnya, di dalamnya ada kalimat bermajas. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata khusus. Kata khusus atau disebut juga dengan hiponim adalah kata yang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum atau disebut juga dengan hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya lebih luas. Jadi kata umum dan kata khusus. Contohnya, kalimat umum melihat. Nah, kata khususnya bisa menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Itu kata khususnya. Sekarang, nih. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Sepertinya kalian sudah paham semua, mudah-mudahan paham semua. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Kemudian apakah ada yang ini sudah baiklah, barangkali sudah tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan menyampaikan tugas berikut ini yang akan disampaikan oleh Ibu Neti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat siang. Dengar suara saya? Alhamdulillah. Kalian mudah-mudahan selalu sehat, baik-baik, dan kalian mendengarkan sambil menyimak. Ya, tugas yang ketiga ini, bacalah teks deskripsi berjudul Bukit Bintang Yogyakarta, Indahnya Taburan Cahaya Kota. Buku Piawai Bahasa Indonesia, penerbit Erlangga, halaman 16 dan 17. Atau baca teks berikut, kemudian jawab atau kerjakan tugasnya. Tugasnya dikerjakan di buku latihan. Bukit Bintang Yogyakarta, Indahnya Taburan Cahaya Lampu Kota. Cahaya mentari makin redup, seiring dengan mega yang berubah warna. Perlahan sang raja siang pun beristirahat dari singgasananya, dan angkasa berubah menjadi gelap. Namun, jauh di bawah sana, pendar cahaya mulai bermunculan. Awalnya berupa titik-titik kecil. Namun, semakin malam cahaya itu semakin benderang dan meluas. Kini seluruh kota berubah menjadi lautan. Menjadi lautan cahaya yang berkilau terang. Pemandangan tersebut bisa kamu jumpai jika kamu bertandang ke Bukit Bintang. Terletak di ketinggian Pegunungan Sewu, Bukit Bintang Yogyakarta
atau juga dikenal dengan nama Hargo Dumilah, menjadi tempat terasik untuk menikmati panorama Yogyakarta di malam hari. Dari tebing yang terletak tepat di pinggir jalan, kamu bisa melayangkan pandangan jauh dari ke depan dan melihat warna-warni cahaya yang berkilauan. Selain cahaya yang berasal lampu rumah dan lampu jalan, kamu juga bisa melihat cahaya yang bergerak yang berasal dari lampu kendaraan. Selain kursi beton yang panjang, di tempat ini kita terdapat banyak warung dan restoran sebagai tempat nongkrong hingga losmen untuk menginap. Di warung-warung yang tersebar di pinggir jalan itu, kamu bisa menikmati wedang jahe, kopi, teh hangat, atau es kelapa muda dan jagung bakar. Sambil menikmati makanan dan obrolan hangat bersama kawan, kamu bisa melihat lanskap Yogyakarta di malam hari yang memesona. Pemandangan yang indah dan udara yang sejuk menjadi alasan banyak wisatawan yang berkunjung di Bukit Bintang. Selain itu, akses untuk menuju Bukit Bintang pun tidak sulit dan tidak terlalu jauh dari kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, sangat cocok jika Bukit Bintang dijadikan salah satu target wisata saat libur sekolah, kuliah, atau kerja. Nah, itulah tadi dari bacaan yang barusan Ibu bacakan. Lalu tugas-tugasnya akan disampaikan oleh Ibu Dewi Ernawati, S.Pd. Persilakan. Nah, sekarang setelah kalian menyimak teks yang dibacakan oleh Ibu Neti Rahayu, S.Pd. tadi, sekarang untuk tugas pada materi ini. Yang pertama, tentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi tersebut dengan mengisi bagian yang kosong pada tabel kolom kedua dengan paragraf yang sesuai bagian strukturnya. Lihat tabel berikut. Jadi tadi kan struktur teks itu ada tiga, identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, sekarang kalian mencari atau menentukan struktur teksnya pada teks yang berjudul Bukit Bintang Yogyakarta, Indahnya Taburan Cahaya Lampu Kota tadi. Nah, itu nanti kalian buat tabel seperti contoh ini, nanti kalian tulis identitas atau gambaran umum, deskripsi bagian, penutup. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua, tuliskan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera pada teks deskripsi tersebut. Nah, tadi cerapan panca indera ada berapa? Ada tiga ya, yang seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa merasakan, seolah-olah bisa didengar. Nah, itu tadi. Jadi nanti di teks itu, teksnya itu kan kurang, belum lengkap Ibu tulis. Jadi supaya kalian baca lebih lengkapnya, itu ada di buku tadi yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, tuliskan kalimat yang menggunakan kata depan. Nah, itu kalimat.
kalimatnya ya, yang di dalam kalimat tersebut ada kata depan di, ke, dari, pada. Kemudian yang keempat, tuliskan kalimat dalam teks yang menggunakan kata berawalan me, yang fonem atau huruf pertama kata dasarnya luluh. Nah, di situ di dalam teks itu ada terdapat yang KTSP yang tadi. KPTS juga bisa disebut KPTS atau KTSP juga bisa untuk mengurut. Nah, kemudian yang kelima, tulislah paragraf yang menggunakan kata khusus atau hiponim yang terdapat dalam teks deskripsi. Jadi yang menggunakan kata khusus, ingat-ingat. Yang keenam, tuliskan kalimat yang menggunakan majas yang terdapat pada teks deskripsi tersebut. Nah, kemudian soalnya itu ada 6. Yang pertama tadi mencari struktur teks, terus yang kedua sampai ke 6 itu tentang kebahasaannya tadi. Nah, sekarang cara mengumpulkan. Ketik jawaban di Microsoft Word, kemudian kirim filenya via WA, atau tulis jawaban di buku latihan, kemudian difoto dan kirimkan via WA, seperti yang tugas 1 dan tugas 2 kemarin. Jangan lupa tulis nama, kelas, terus tugas keberapa. Tulislah nama dan kelas pengirim serta tugas keberapa atau di titik 3.2. Kalau kemarin kan 3.1 terus 4.1. Nah, sekarang tugas ketiga ini 3.2. Nah, jawaban dapat dikirim ke nomor WA. Untuk kelas 7A, ingat, kelas 7A itu dikirim ke Bapak Suharji dengan nomor telepon 081-222-532-408. Itu untuk kelas 7A. Nah, sekarang untuk kelas 7B sampai kelas 7F, yaitu kelas 7B, C, D, E, F, dikumpulkan atau dikirim ke Bu Dewi dengan nomor WA 0821-570-69-669. Tuh, jangan sampai keliru ngirimnya ya. Untuk kelas 7G, H, I, J, K, itu dikirim ke Bu Neti Rahayu dengan nomor telepon 0811-559067. Nah, ini untuk diingat, yang untuk tugas pertama 3.1 dan 4.1 itu masih banyak yang belum mengumpulkan atau belum mengirim ke WA gurunya masing-masing. Jadi ibu ingatkan supaya cepat dikirim yang tugas 1 dan 2. Nah, ini sudah ada lagi tugas yang ketiga. Nah, sekarang ibu akhiri. Selamat mengerjakan tugas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.